kita melaksanakan dukungan pemasakan untuk mendukung kegiatan makan siang dengan jumlah kekuatan kurang lebih 336 personil yang melaksanakan isolasi mandiri di wilayah Kodim Kudus. Itu yang kita laksanakan untuk kesempatan pagi ini. Ada berapa orang yang melakukan, ada berapa orang yang disiapkan? Di dapur umumnya ada berapa orang yang disiapkan? Personil. Oh, tim dapur umumnya kita ada 18. Kita yang untuk melaksanakan pemasakan ini ada 18 orang. Dari tim dari mana, Pak? Timnya dari Denbekang Salatiga. Denbekang Salatiga, Bekang Dempat di Ponorogo. Untuk kebutuhan pokoknya, Pak, ya ini seperti apa, Pak? Untuk kebutuhan pokoknya, untuk yang kita lakukan ini fresh ya. Jadi kita melakukan pemasakan, misalkan untuk kegiatan yang kita lakukan hari ini, semua kebutuhan pagi tadi datang. Nanti yang untuk kita masak untuk mendukung kegiatan di sore hari, nanti siang hari datang. Itu yang kita lakukan untuk kebutuhan bahan pokok yang kita masak untuk pelayanan. Jadi berapa kali, Pak, itu, Pak? Satu hari tiga kali. Iya, satu hari tiga kali. Jadi nanti sistemnya didistribusikan dari perkoramil? Iya sih, nanti setelah kita melaksanakan pengebukan nasi selesai, nanti dari pihak staf log Kodim Kudus itu memberitahukan kepada koramil di jajarannya yang ada warganya yang melakukan isolasi mandiri, maka dari itu dari koramil-koramil yang ada warganya isolasi mandiri, maka nanti itu mereka datang ke sini mengambil bekal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.